Rani, kenapa? Karena kamu bawa sesuatu. Tadi kamu belum bawa apa? Nah, iya. Semua diam. Bisa nggak masuk ke rumah itu? Coba diperiksa apa yang dibuang tadi. Kalian sama perempuan kok minum-minuman aja. Ini jam berapa coba? 3:30. Ambil minumannya. Perempuan coba. Nggak usah so jijik orang kalian minum. Buang di kot sana minuman. Nggak ada minum-minuman. Oke, dilihat saya apa? Saya benar nih Pak, saya ngaku, saya jujur, saya macet. Saya buat kerja apa? Mana? Iya mana? Mana? Iya Pak, saya tapi jujur saya nggak ketemu ini. Mana? Beneran Pak? Cari. Oh cari apa? Saya tes urin. Mana nyari? Kamu loncat dari sana tuh. Jadi di gong. Ya. Kamu kan ngelempar dulu. Iya. Kamu lemparnya kemana? Nah, itu yang saya lempar duit, Pak, 15.000. Beneran, Pak. 15.000 itu tadinya. Nah, itu di dalamnya itu ada bungkusan. Iya. Kenapa kamu buang? Takut Bang, enak saya. Enak sama siapa? Kenapa kamu harus enggak enak? Soalnya temen juga enggak tahu, Pak. Temen enggak tahu? Soalnya kan saya juga buat kerja, Pak. Buat kerja? Jadi alasan. Ini maksudnya saya kan udah 4 capek. Saya tahu, itu kan buat doping kamu. Jangan ya. Alasan buat pinggang. Itu waktu dalam kenakan loh. Iya, Pak. Kamu loncat udah kayak masuk pertengahan orang lagi. Perempuan berapa? 5. Tinggal di mana? Di sini, Pak. Hah? Di sini mana di sini? Pedati. Di sini. Tinggal di sini? Enggak, di Pedati di seberang. Di seberang. Nongkrong sama laki-laki. Dari jam? Ini kita habis makan juga, Pak. Saya tanyanya nongkrong dari jam? 11. Dari jam 11 sekarang sudah 3:30. Sambil minum-minuman keras. Ikut minum juga. Saya tanya, ikut minum juga? Yes. Semua berlima minum semua. Hah? Minum semua. Coba bayangkan orang yang punya rumah di sini dengan keberadaan kalian,
minum minuman keras, nongkrong, nyanyi-nyanyi, ya mereka istirahat terganggu lah. Ya enggak? Saat tadi tim patroli perintis Presiden Jakarta Timur melakukan patroli, ada laporan dari Ketua ART di wilayah Jalan Otista. Selanjutnya kami tim mengarah ke sana karena ada yang merasa terganggu dengan keberadaan muda-mudi yang sedang nongkrong. Dan kita merapat ke sana. Selanjutnya didapatkan ada 5 remaja putri dan 6 remaja laki-laki yang sedang nongkrong, nyanyi-nyanyi, dan meminum minuman keras. Bahkan saat kami datangi, salah satu dari remaja laki-laki membuang sesuatu satu ke dalam rumah. Selanjutnya setelah diperiksa, dicari, tidak ditemukan barang yang dibuang. Jadi berdasarkan pengakuan dari remaja yang membuang tadi, pengakuannya itu ada obat keras.